Dalam industri farmasi, mungkin nama Bayer tidak asing didengar. Bayer adalah salah satu perusahaan farmasi yang didirikan di Jerman tahun 1863 oleh Friedrich Bayer. Friedrich sebelumnya bekerja sebagai penjual pewarna. Industri kimia pada abad 19 masih sangat muda. Revolusi industri yang terjadi di Eropa mengakibatkan jumlah industri tekstil meningkat. Industri tekstil saat itu membutuhkan pewarna yang murah dan cepat untuk proses produksi kain. Friedrich Bayer hadir menjual pewarna pakaian sintetis untuk keperluan tekstil tersebut. Penemuan pewarna sintetis sendiri sudah ada 10 tahun sebelum Friedrich mendirikan pabriknya. Pewarna sintetis ditemukan oleh William Perkin pada tahun 1856. William adalah seorang mahasiswa di Royal College of Chemistry di London. Saat itu, ia sedang mencoba mensintesis kina yang akan digunakan untuk pengobatan malaria. Percobaan sintetisnya mengalami kegagalan berkali-kali, hingga ia melihat larutan ungu di salah satu tabung labunya. Kegagalan ini ternyata menjadi berkah, karena ia dengan cepat menemukan bahwa solusi ini dapat mengubah pakaian menjadi warna ungu permanen. Tak lama kemudian, ia membuka pabrik untuk pewarna ungu dan mendapatkan banyak penjualan. Friedrich dan kawan-kawan pada dasarnya melakukan hal yang sama seperti William. Bisnis pewarna pakaian saat itu masih memiliki peluang besar untuk meraup banyak keuntungan karena persaingan masih kecil. Perusahaan Bayer tumbuh dari 3 karyawan pada tahun 1863 menjadi lebih dari 300 pada 1881. Persaingan perusahaan pewarna sintetis semakin ketat. Seiring dengan bertambahnya perusahaan-perusahaan baru yang muncul, Bayer merespon fenomena itu dengan mendirikan departemen penelitian sendiri. Ilmu pengetahuan dan kedokteran belum ada di abad 19. Orang-orang saat itu tidak paham mengenai keasaman, radiasi, elektron, bahkan model nuklir atom. Terlepas dari keadaan sains yang memprihatinkan saat itu, Departemen Penelitian Bayer berhasil membuat terobosan besar saat menemukan aspirin pada tahun 1897. Bahan aktif aspirin sebenarnya telah ditemukan satu abad sebelumnya. Namun, obat itu menyebabkan sakit perut yang parah saat dikonsumsi. Sehingga, saat pertama ditemukan, aspirin tidak banyak digunakan. Para ilmuwan Bayer telah berhasil membuat aspirin menjadi lebih layak digunakan karena minim efek samping. Penemuan ini membuat perusahaan Bayer dapat melakukan ekspansi global. Selain aspirin, ilmuwan Bayer juga menemukan heroin. Heroin yang mereka temukan diperjualbelikan sebagai obat batuk. Dikombinasikan dengan aspirin, penjualan internasional Bayer menjadi lebih meningkat. Pada tahun 1913, Bayer memiliki anak perusahaan di Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. Lebih dari 80% pendapatan Bayer berasal dari ekspor. Namun Bayer menghentikan penjualan heroin karena beberapa alasan, namun tidak menghentikan ekspansi internasional besar-besaran mereka. Semuanya berjalan dengan normal, hingga Perang Dunia I pecah. Pendapatan Bayer merosot hingga 80%. Anak perusahaan Bayer banyak diambil alih, dan banyak aset mereka akhirnya dijual kepada pesaing. Kembalinya ke Jerman, Bayer menjadi terintegrasi dengan perang ekonomi Jerman. Bayer harus memproduksi bahan perang untuk militer Kaiser. Keadaan semakin buruk bagi blok sentral, dan kondisi Bayer juga tidak membaik. Pada awal 1920-an, terjadi hiperinflasi paling spektakuler sepanjang sejarah. Nilai mark Jerman berkurang dari 48 mark per dolar pada akhir Perang Dunia I, menjadi lebih dari 4,2 triliun mark per dolar pada tahun 1923. Bayer semakin mengalami kesulitan keuangan saat itu. Hingga pada 1925, Bayer menyepakati merger besar-besaran dengan pesaing-pesaingnya di Jerman. Merger tersebut membentuk perusahaan bernama IG Farben. Kesepakatan merger tersebut adalah langkah berani yang diambil oleh Jerman dan berhasil dengan efektif. Beberapa tahun kemudian, Prancis dan Inggris juga mengkonsolidasikan industri kimia mereka. Namun keberadaan IG Farben menimbulkan beberapa peristiwa kontroversial. Meskipun mereka berpengaruh besar dalam industri kimia, bahkan beberapa ilmuwan mendapatkan penghargaan Nobel berkat penemuannya, tetapi pada akhir 1920-an, Hitler masuk ke dalam panggung politik Jerman. Kemudian pada 1934, Hitler memerintahkan persenjataan skala besar kembali kepada militer Jerman. Hal ini ternyata menjadi peluang besar bagi IG Farben, dan mereka mengambil peluang tersebut. Pada saat Hitler menyerang Polandia, IG Farben adalah salah satu kontraktor pemerintah terbesar Nazi Jerman. Kemudian, hal-hal buruk
mulai dilakukan IG Farben. Banyak kamp konsentrasi didirikan di dekat pabrik IG Farben. IG Farben bergantung pada tenaga kerja buruh, terutama menjelang akhir perang. Selain itu, membangun pabrik karet sintetis di dekat Auschwitz, serta memproduksi dan mematenkan Zyklon B, insektisida yang terkenal digunakan untuk membunuh orang dengan gas. IG Farben, yang memiliki ekspansi di timur, akhirnya harus mengalami kebangkrutan dan terpaksa ditutup. Namun IG Farben di barat masih bisa bertahan. Setelah perang, banyak mantan Nazi yang diadili atas kejahatan perang di pengadilan Nuremberg. Direktur IG Farben turut diadili, namun bisa lolos dengan hukuman yang ringan. Dari 24 terdakwa, hanya 13 orang yang dinyatakan bersalah. Hukuman yang diterima pun hanya 1,5 hingga 8 tahun masa tahanan. Sekutu awalnya ingin membubarkan IG Farben karena perusahaan tersebut korup dan tidak bermoral. Tetapi, kepentingan perusahaan besar mengalahkan keadilan. Standard Oil milik John Rockefeller misalnya, ia memiliki hubungan dekat dengan IG Farben, dan kedua perusahaan terlibat dalam banyak perjanjian kartel. IG Farben akhirnya dipecah menjadi perusahaan konstituen mereka pada 1952, yang mengarah pada pendirian Bayer menjadi perusahaan independen kembali. Setelah menjadi perusahaan independen, Bayer tidak memiliki aset, meskipun kemudian Bayer membeli perusahaan kecil yang juga pecahan dari IG Farben. Strategi yang dilakukan Bayer masih sama seperti awal. Mereka banyak berinvestasi ke dalam penelitian dan pengembangan. Bayer terus merilis temuan baru, bukan hanya obat-obatan, tetapi juga bahan kimia lain seperti pestisida dan petrokimia. Selama 5 dekade selanjutnya, divisi penelitian dan pengembangan Bayer membuat banyak kemajuan di bidang kimia dan kedokteran. Pada tahun 2004, Bayer melepaskan divisi petrokimianya. Hingga saat ini, Bayer berfokus pada obat-obatan dan bahan kimia. Bayer dan IG Farben tetap berjalan berdampingan hingga 2012. Butuh waktu 60 tahun bagi otoritas Jerman untuk menyelesaikan tuntutan hukum dari para mantan buruh pabrik.